lo tinggal di mana deh, udah kayak kakak. Dan beliau itu yang sibuk banget nyariin rumah, nyariin pinjaman ke teman-teman gitu, artis macamnya gitu, jadi yang bisa buat di tempat itu sementara nggak berhenti kemana-mana. Itu tuh yang membekas banget terus. Dan setelah itu waktu saya nyunatin anak saya Bilal, itu aku bilang sama tante yang dia pengen Bilal, cuma mungkin keadaannya mungkin yang biasa aja sekurang. Tapi tete itu bener ya, kamu udah tete bagus makanya. Pokoknya tete punya hutang sama J, gitu, pengen membantu J itu di keluarga yang ini. Karena kebetulan saya sunat itu bener-bener yang support semuanya dari finansial. Pokoknya tete kira ya. Ini mau mata juga. Aku tahu nggak sih kondisi almarhum tadi? Tahu karena udah lama nggak Instagram aja, saya Instagram aja. Jadi lama kan udah nggak ketemu. Ini juga lama nggak kontak ya? Terakhir ketemu pas ulang tahun Tete aja. Ini tapi yang almarhum katanya ada sakit juga tuh, ini tahu nggak sih soal sakitnya itu? Terlalu bahagia ya melihat karena sekarang juga udah maksudnya dengan gearnya gitu ya, hidup seger, hidup sehat gitu. Ya kok dulu emang jalannya udah sebenarnya. Oke. Umi sering dikasih nasihat sama almarhum gak sih Umi? Nasihat-nasihat ya, mungkin? Nasihat ya. Kalau ketemu tuh selalu aura positifnya, ya Allah selalu gitu. Ayo kapan dia bareng? Nggak pernah berubah ya? Kenangan terindah beliau apa Umi? Pokoknya setiap WA-an sama beliau, setiap curhat pasti ketawa, bawanya ketawa, happy gitu kan. Pokoknya yang terkesan banget yaitu 2004 setelah Ricky meninggal, rumah saya terbakar. Nah itu Teteh tuh yang benar-benar yang sigap banget nyariin apa namanya aku tempat tinggal gitu untuk anak gitu. Terus pas anak saya sunatan juga beliau yang support banget, padahal keadaan saya saat itu lagi nggak ini kan, kayaknya sayang gitu sih buat